Halo pemirsa, dimanapun kalian berada, berjumpa dengan saya Mang Dawala. Pengen tahu cerita kali ini apa ceritanya? Pasti nggak tahu apa ceritanya. Nih, kalau pengen tahu seperti ini nih ceritanya nih. Lo deh, ngapain lo kesini? Mau minta doa kak, malam ini Dede mau maling. Sama, kakak juga mau maling sama teman kakak. Minta doanya ya. Kalau begitu kita saling doakan, semoga malam ini kita berhasil. Iya, yeah, benar. Semoga kita berhasil malam ini, Dek. Ya, kalau begitu Dede duluan, Kak. Iya, 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 iya. Oke, Dek. Kita cari bareng-bareng lah. Ya, sok itu kamu duluan. Duluan kemana? Turunnya dulu. Aduh. Ya lu dulu, gua lagi pegang motor. Iya, gua yang pegangin motor ya. Oh, lu yang turun duluan. Ya, gua yang pegangin. Ya, oke. Mau operasi ada mangsa. Saya beraksial. Lu dengar suara enggak? Dengar. Suara apa ya? Gua kentut. Pantas bau lu. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Capek-capek naik, orang gak dikunci. Bisa masuk, barangnya ada di situ. Ditinggal di sana. Aduh, kenapa lu ditinggal di sana barangnya? Ya udah, gua ambil lagi. Udah, jangan. Siang lagi. Ayo, kita sambut aja. Ayo. Alamu. Ayo apaan? Ayo naik motor. Motor apaan? Ya naik ini motor.
namanya kalau sudah jatuh ke timah tangga. Malah ketawa lu. Tuh, pemirsa, begitu akhirnya tuh. Padahal mah malingnya mau maling sendal. Malah motornya yang diambil sama adeknya lagi. Kasihan deh lu, makanya tuh. Ingat, Bapak pemirsa dimanapun berada, maling itu tidak boleh, ya. Pasti segala perbuatan yang kita lakukan akan ada balasannya, ya. Sampai jumpa lagi bersama Mamang Dawala, ya, di cerita dan hikmah selanjutnya. Bye-bye.